3 Maret pukul 14.20 secara resmi sekolah Panjat Tebing Gunung Parang angkatan 209 dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bikin jerat pangkal, sudah diamankan, di backup lagi. Selanjutnya boleh off delay. Delay off dijawab off delay. Maka pemanjat yang berikutnya siap-siap untuk naik. Off delay. Delay off. Iya. Buka. Ya, lalu biasanya si pemanjat akan menarik tali sampai ketemu si bilirnya.
Nah, teman-teman, pada saat proses menarik tali, Kang Abdal biasanya, si pemanjat biasanya akan membuat jerat pangkal. Tapi di mana dia akan membuatnya dan di mana dia akan menyimpannya? Yang pertama, Kang Fahmi akan mengaitkan di bawah, diangkat dulu, semuanya diangkat. Dia akan menempatkan di bawah. Kalau tidak cukup, nah, di bawah yang punya pemanjat pertama. Ini, kenapa posisinya di bawah? Karena nanti pemanjat pertama akan melanjutkan ke atas lagi. Akan melanjutkan. Kecuali kalau mau gantian. Jadi siapa yang mau melanjutkan, maka dia posisinya harus ada, pengamannya harus ada di atas. Supaya mudah mencabutnya. Kalau dia batunya nggak bagus, bunyinya lain. Oh, kayak gini nih. Oh ya. Bisa kedengeran ya bedanya ya? Iya, lebih nyaring. Dipukul tang tang. Kalau batunya kopong, gak bagus. Nah ini. Apalagi kalau pas dipukul bunyinya au. Di kanan langsung. Temennya. Biasanya kita lukai dulu nih pukulnya serata ya. Kalau batunya agak miring, agak slip, kita sesuaikan. Nah, pukul satu kali keras. Biar apa itu? Biar ada tandanya dulu. Maksudnya ini ketika dipukul selanjutnya nggak lari kiri kanan. Nah, sisipkan. Terus kita lepas, dia akan mekar nanti di dalam, menyesuaikan kondisi batu di dalam. Nah, terus kita tarik, kita bebanin ya, untuk ngetes dia kuat atau enggaknya kita bebanin aja. Tapi jangan lupa kita tetap pakai costal ya. Kalau dia tebing kita pakai costal, terus kita bebanin di sini. Kalau dia tidak gagal berarti berhasil, karena tidak gagal. Bisa digabungkan langsung di karabiner yang ini atau menggunakan karabiner yang baru. Ya. Jadi, skenernya kita akan pasang ke arah bebannya. Menghadap ke arah beban. Woi, ikut galornya ya, siap. Kita saya tarik, wah itu pasti berat sekali ya. Nah, akhirnya kita kenal dengan sistem untuk meringankan. Sebetulnya tidak meringankan beban yang ditarik, tapi hanya membagi bebannya. Sehingga yang kita tarik mungkin hanya sepersekiannya saja, tidak full. Semua itu tentang kemenangan yang nanti akan aku persembahkan. Oh yeah. Saat langkahku ini mulai padam, kehidupan dunia yang menggoyahkan.
kita akan pertemukan dengan kepanjangan talinya. Nah, seperti ini. Pertemukan seperti ini. Lalu masukkan ke dalam dikaitkan atau dimasukkan ke karabinnya. Ya, bisa turun nih. Kapalnya bisa turun. Ya. Turun. Teman-teman kalau ada yang mau pinjam lagu ini kan ku buat.
Oke. Okay. Perkenalkan nama saya Nirfan Nuzul Mustafa dari Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk pesan-pesan saya, kesannya sih seru, terus asik, terus banyak dapat ilmu soal panjat tebing. Dan pesannya semoga acara ini tetap terus ada, terus semakin banyak peminatnya khususnya di olahraga panjat tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasdarudin Farisa. Asal saya dari Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Kaimana. Kesan dan pesan saya sekolah panjat tebing Merah Putih. Kalau kesannya sangat bermakna juga untuk saya, soalnya saya kayak ada kepikiran juga untuk mengeksplor tebing-tebing di Papua Barat, khususnya di Kabupaten aku juga, soalnya kan banyak tebing sana juga. Jadi mungkin ini sebagai loncatan pertama, belajar dulu sebelum melakukan pembukaan jalur yang sudah diterapkan ilmunya di sini, terus nanti saya terapkan di kabupaten saya. Terus pesan saya mungkin, saya minta terima kasih banyak selama saya di sini. Banyak yang saya dapatkan lah dari keramahan masyarakat di sini, terus pemandangan alam yang di sini yang sangat luar biasa juga. Terus apalagi, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Dila dari Bandung. Aku ikut sekolah panjat tebing Merah Putih, masuk angkatan alumni 209, sorry. Kesan-kesannya, ya pasti ya sangat berkesan ya. Dapat ilmu baru, dapat teman baru. Dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan mendukung hobi aku untuk naik gunung. Terima kasih. Okay. Yeah.
cita-cita kita. Harusnya kau mengerti bahwa lagu ini. Panjat Tebing, Gunung Parang, Angkatan 209. Hey! Hey!